Selamat datang di channel Willer Tutorial. Pada video ini saya akan jelaskan kepada Anda cara mengatasi pada akun Facebook yang terkena hack secara tiba-tiba. Contoh, mungkin kalian pernah mengalami sesuatu postingan yang ada di akun Facebook Anda yang di luar dugaan Anda. Untuk cara mengatasinya gampang banget. Klik garis tiga kanan atas, lalu Anda bisa geser ke bawah. Dari di sini ada pengaturan, klik saja. Lalu di bagian di sini ada keamanan dan login. Segera ganti kata sandi yang sudah kalian buat karena kemungkinan beliau sudah mengganti kata sandi. Ini yang peretasan masih level-level yang biasa ya, karena sangat banyak sekali macam-macamnya dari level tingkat kesulitan pada saat mereka itu meretas pada sebuah akun Facebook. Ini masih tingkatan yang sangat mudah ya. Lalu kita lanjut klik lupa kata sandi, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, silakan klik bagian dapatkan kode. Kemudian nanti pihak email akan mengirimkan kode, klik bagian lanjutkan. Lalu Anda tinggal menunggu dari pihak Facebook yang mengirimkan kode lewat email yang kita hubungkan dengan akun Facebook kita. Jika sudah mendapatkan kodenya, langsung saja masukkan di bagian kotak ini. Lalu silakan masukkan kata sandi baru. Lakukan cara ini sesegera mungkin ya, sebelum si peretas itu mengobrak-abrik data kita yang ada di akun Facebook tersebut. Kita klik lanjutkan, lalu kita pilih tinjau perangkat lainnya untuk menghapus perangkat-perangkat yang sudah masuk pada akun Facebook kita. Di sini sudah ada beberapa perangkat yang sudah login menggunakan akun kita. Kita langsung klik keluar dari semua sesi. Lalu kita bisa klik bagian keluar. Lalu kita bisa kembali. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Silakan cek linknya di deskripsi maupun tanda di pojok kanan atas yang berjudul 3 cara mengamankan akun Facebook. Kemudian setelah itu, kita bisa melakukan perubahan email, klik bagian informasi pribadi. Nah, di sini ada keterangan lengkap mengenai akun kita. Nah, ini berarti peretasnya belum merubah pada email kita. Nah, untuk merubahnya silakan cek video saya sebelumnya. Cara mengganti email Facebook silakan cek linknya di deskripsi maupun tanda di pojok kanan atas. Nah, itulah cara singkat untuk mengatasi akun yang terkena hack yang hanya merubah kata sandi saja. Nah, kita masih cepat dan segera mungkin untuk merubahnya sebelum dia mengganti email. Namun jika Anda bertanya bagaimana jika dia sudah mengganti emailnya, dan saya akan bahas insya Allah pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman-teman Anda. Sekian dan terima kasih.